Seorang pelaku maling helm di pelataran gudang salah satu jasa ekspedisi diketahui terekam kamera closed circuit television, CCTV, di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada pukul 13.16 WIB, Senin, 7 Agustus 2023, kemarin. Melalui rekaman tersebut, pelaku sempat mondar-mandir selama 5 menit lebih. Sampai akhirnya, si pelaku mengambil helm yang tengah menggantung pada sebuah motor metik yang tengah terparkir. Bahkan, tampak juga si pelaku sempat seperti memeriksa lubang kunci motor metik tersebut. Aksinya ini terbilang nekat, karena selain dilakukan pada siang bolong, si pelaku melakukan pencurian di tempat yang hanya sekira 30 meter dari kantor polisi. Ropik juga menambahkan, bahwa si pelaku datang sendirian menggunakan sepeda motor. Diketahui, saat tribunpriangan.com menemuinya, korban yang kehilangan helm tersebut tengah tidak berada di lokasi, sehingga keterangan tersebut diambil dari rekan korban yang menyaksikan rekaman CCTV. Ropik juga mengaku bahwa aksi pencurian ini merupakan pertama kalinya di sana. Lihat dari CCTV. Kalau yang dari CCTV ya si orangnya tuh mondar-mandir kesana kemari gitu. Padahal di sana banyak orang. Tapi ya pada ujung-ujungnya gak tahu mau maling motor, gak tahu apa gitu. Soalnya kalau maling motor kan sendiri. Jadi ambil yang ada aja kayaknya. Helm. Berarti kesininya pakai motor, kan? Pakai motor. Tapi yang diambil helm ya. Helm. Emang kelihatan itu. Kalau dilihat dari rekaman CCTV, saya mau ngambil motor kan? Iya, soalnya ke kunci gitu, tangannya ke apa? Ke lubang kunci. Nah, ke lubang kunci susah ya jadi gitu. Tapi ujung-ujungnya bawa helm langsung ke sana. Kan kalau kejadian seperti itu di sini caranya apa namanya? Kalau sudah tahu. Sudah lapor ke Polsek? Malamnya belum. Oh, belum. Tidak laporan apa belum? Sepertinya mah akan laporan, tapi belum. Belum. Nama siapa kan? Nama Ropik. Umur? 22 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!